Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terindah, hari-hari teragung di dunia, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sepuluh hari tersebut, yang paling istimewa adalah penghujungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatib. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada penutup akhirnya. Ditutup di sepuluh Hijjah adalah hari nahar penyembelihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Azamul ayami indawa yaumun nahri wa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dhuhr Hijjah dan yaumul qar yaitu tanggal 11 Dhuhr Hijjah. Nabi juga bersabda: "Yaumul hajjil akbar yaumun nahar. Hari haji besar adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dhuhr Hijjah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ya mengagungkan hari yang mulia ini tanggal 10 Dhul-Hijjah, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sangat disyariatkan di hari yang mulia ini, pertama adalah ya memperbanyak takbir ya untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan 10 awal bulan Zulhijah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma Katakanlah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira. Ya, karena itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa dunia. Ya maka agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar walillahilhamd. Ya. Yang kedua, di antara amalan yang disyariatkan di tanggal 10 ini adalah ya, menjalankan salat Idul Adha. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada para wanita, gadis-gadis pingitan, wanita-wanita yang haid untuk keluar ke tanah lapang. Demi apa? Demi menyaksikan syiar Islam yang mulia ini. Demi persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya, mereka berangkat dari rumah mereka dengan menghadirkan hati, menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid ke tanah lapang dengan eh uh, apa namanya ibadah yang sama di belakang imam yang satu, Quran mereka sama ya. Eh uh, Ka'bah mereka sama sehingga terwujudlah persatuan dan kesatuan. Bahkan ketika seorang sahabat mengatakan wahai Rasulullah, ada di antara kami wanita yang tidak memiliki jilbab. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi mengatakan hendaknya saudarinya ia ya, meminjaminya dia jilbab supaya dia bisa juga berangkat. Ya, maka lakukan sholat Idul Adha, jangan lupakan ya e, sholat Idul Adha. Ya, e, lakukan sunnah-sunnahnya. Kita mandi terlebih dahulu, kemudian kita memakai pakaian yang paling bagus. Ya, pakai minyak wangi. Ya, kemudian kita bertakbir. Kalau bisa berjalan kaki. Ya, tidak berkendaraan lebih utama. Ya. Uh, kalau Idul Adha tidak makan terlebih dahulu sampai setelahnya, ya setelah sholat, ya kemudian cari uh, tempat yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Ini sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita agungkan, yang perlu kita laksanakan. Yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan di tanggal 10 ini adalah melakukan ibadah kurban. Allah berfirman: Fosallili Robi wanhar. salatlah untuk Robmu dan menyembelihlah ya, salatlah untuk rapun dan menyembelihlah sebagai bentuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyembelih, mari kita bersenang-senang ya dengan daging yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, uh, kita makan untuk diri kita, keluarga kita, kemudian juga kita bagikan kepada tetangga kita, sahabat kita dan juga kepada ya Uh, para fakir, para fakir miskin yang membutuhkan supaya semuanya bersatu dalam sukacita dan kegembiraan. Tampakkan kegembiraan di hari raya Idul Adha. Jangan nampakkan kesedihan, jangan nampakkan kegalauan, ya. Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, "Idharu sururi yaumal id min din menampakkan kegembiraan di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha termasuk syiar agama ya termasuk syiar agama ya walaupun kita diperkenankan untuk bersenang-senang dengan makan daging ya nyate bikin bakso dan sebagainya jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala bahkan niatkan kita makan, kita minum, bersenang-senang dengan daging ya dalam rangka supaya kita lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda ayyamut tasyriki, ayyamu aklin wa syurbin wa Hari-hari tasyrik itu adalah hari kita makan, minum ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bagi kita hendaknya makan kita, minum kita jadikan sebagai jembatan dan sarana untuk ya semakin kuat Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wasahbihi warahmatullahi wabarakatuh.